Okay, kita latihan sekarang bersama dengan penari daripada Singapura tapi koreografer kita import daripada Malaysia. Yes, hi. Jadi kita mak hayam gitu. Ada adik-adik kita daripada Sriwana. Cuma-cuma make cute here. Paling kecil pun 15 tahun. Ha. Okay, jom. Kita berlatih lagi. Okay, let's go. Over kau. CF, ingat lagi CF. Kalau tak ada visual, nanti tulis sebelum ni malah kena berbual panjang. Jangan salah bual ya. 10 minit lah. Berangan. Baju yang sama. Macam last tu lagu apa, Cheers tu? Finale. Finale tu dia akan lagu. Ambil lagu tu dah. Itu yang memperkenalkan. Sound check semua okey, semua happy, si suka dengan sound apa sebagainya. Cuma Siti je kena relax dan relaxkanlah. So berkecamuk atas kepala ni dengan peningnya, dengan ketatnya. Sakit pening ah Maju, dah 1 jam setengah kan. Panjang. Aduh anak ibu ni. Saya tengok ibu nyanyi tadi.
tidak saya jauh daripada Portugal datang semata-mata untuk menyaksikan konsert. Hello Mr. Patricio. Kui Patricio dari Portugal bersama dengan isteri dan juga anaknya. Hello, hi. Diciptakan seorang insan lembut hati bar redup pandangan apabila berkata Thank you. 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 Alhamdulillah, tersentuh sangat saya dengan mereka sangat menghargai saya dan juga sebenarnya lagu-lagu saya jugalah. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Esplanade, kepada semua yang terlibat, tim saya, SMP, makeup artist saya, designer saya, Chanel dan semualah yang bersusah payah untuk saya. Terima kasih banyak-banyak dan alhamdulillah tahun 2020 pertama pembukaannya adalah konsert di Esplanade. Dan seterusnya apa dia? Nantikan. Selamat tahun baru. Pak Ngah, meski tak lagi nampak di pandangan mata, Pak Ngah kekal di hati Siti sampai bila-bila.